Kepolisian Resor Cianjur mampu menggagalkan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Lawak Kota Bunga Puncak Kabupaten Cianjur. Etoknum pelaku human trafficking teh menawarkan sakumna korban ke wisatawan dengan utama asal Timur Tengah. Satreskrim Polres Cianjur mampu ngaguar jaringan perdagangan manusia atau human trafficking di Lelewek Kota Bunga, Puncak Kabupaten Cianjur. Tineta hasil razia teh pihak polisi nyerek pelaku opatan anu taelian Timucikari. Samalah polisi oge ngamankeun korban 12 urang, anu salah seorang di antarana lalaki. Eta modus jaringan teh nyaeta ngabibita korbana bisa gampang nampa duit ku cara maturan wisatawan deungeun asal Timur Tengah anu keur pakan si di Lelewek Puncak. Dina saban transaksi pelaku masang bandrol timimiti 1 juta tapi ka 1 juta setengah keur sapeutingna. Liantik itu pikeun ngabongohan petugas pelaku natawarkeun korban ka wisatawan ku cara ngureuling bari numpak mobil dina jam hiji wanci Januari tapi ka manjing subuh. Lianti pelaku katut korban, polisi ge ngamankeun sajumlah hing barang bukti diantarana duit mang juta-juta, HP mang belas-belas, mobil tilu unit, sarta barang bukti sejena. Adapun pasal yang kita kenakan adalah masalah pasal 2 TPPO Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mana hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal bisa 15 tahun dengan denda minimal 120 juta, maksimal dendanya 600 juta. Minangka tarekah pikeun mertanggung jawabkeun laku lampahna sakumna pelaku dijerat hukuman dumasar kana pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 ngeunaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kalawan anceman pidana bui paling lila 15 tahun turta denda maksimal 600 juta. Heri Setiawan, Bandung TV.